Ada kebijakan pemerintah baru-baru ini larangan ekspor. Tapi larangan ekspor ini bukan semuanya larang. Yang dilarang itu hanya ekspor minyak goreng. Supaya minyak goreng ini bisa untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Saya tadi langsung kepada Menteri, saya minta tadi, ini tadi juga ada surat nih Pak Bupati dari Dirjen Perkebunan yang nanti akan saya sampaikan petunjuk pada seluruh Bupati Wali Kota agar kita bisa mengawal nih. Kami kan sudah buat pergub, peratur gubernur yang mengatur tandan, harga tandan buah sawit. Agar nanti masyarakat kita tidak diakali ya oleh pemilik-pemilik pabrik kelapa sawit ini dengan sekehendak hatinya menetapkan harga. Tadi saya sudah koordinasi juga dengan Pak Kapolda, saya minta bantuan Pak Kapolda juga untuk menyampaikan kepada Kapolres agar ini bisa kita kawal gitu. Jangan nanti orang rayu nih, perlu duit nih. Yang itu pula harga sesuka hati dia. Nah, itu tidak kita harapkan.